antara hutang piutang dan mengembalikan itu lebih dahulu mana? Ya utang dulu dong. Pak Deddy kenapa sih kalau dia ngomong kayaknya bahagia banget, cocok ketemu. Bahagia apanya, gue lagi marah. Anda terjebak pada pemikiran sempit. Lah, kalau Anda lebih mengatakan lebih dahulu utang piutang, coba ini saya ajak Anda untuk berpikir. Utang-utang dan bayar-membayar Anda bilang lebih dahulu utang-mengutang. Iya. Uang itu adalah alat pembayaran, iya, bukan alat pengutangan. Artinya uang berfungsi untuk membayar sebelum untuk diutangin. Ketika dulu jual beli, yang terjadi pertama adalah barter. Setelah itu ada uang, jadi bayar membayar. Bayar, iya. Nah, duluan mana sama utang piutang? Bayar. Nah, mikir. Duluan bayar membayar.